Jadi saya nak perbetulkan ada peluang sebegini. Baik. Betulkah apa tu orang Melayu dia anak tirikan? Betul ataupun tidak kerana dikaitkan dengan Islam ini dikesampingkan dan sebagainya? Saya tak nak jawab betul ataupun tidak. Kalau saudara tidak nampak lagi, makna mata kita buta. Benarkah wujud situasi genap setahun PH memerintah? Banyak perkara menyedihkan berlaku kepada orang Islam Melayu yang dikatakan sedikit demi sedikit dilayan seperti rakyat kelas kedua. Dan jika rasa ini, sentimen ini berterusan hingga pasca PRU 15, Prof, bagaimana? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya terus saja jawablah. Silakan. Sebelum tu saya nak buat sedikit pembetulan. Kita selalu sebut istilah kerajaan PH, Kerajaan Barisan Nasional. Saya selaku penganalisis politik ni, saya rasa istilah itu salah digunakan. Kerajaan, kerajaan adalah kerajaan. Kita hanya ada kerajaan Malaysia. PH tak ada kerajaan, tuan-tuan. Ya, PH yang menguruskan kerajaan itu. Yang ada hanya kerajaan Malaysia. PAS pun tak ada kerajaan. Yang ada hanya kerajaan Kelantan. Jadi elaklah guna kerajaan PH, kerajaan PH ni. Kadang-kadang susah kita, apa kan? Sebab parti politik dia tak boleh apa tu mempunyai kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan. Kerajaan kita apa? Kerajaan Malaysia. Tapi media ni selalu mainkan benda-benda gitu, akhirnya kita jadi bahan ketawa orang. Seolah-olah parti politik can own apa government. Kan? Ini istilah. Saya kenapa? Sebab selalu sangat digunakan. Jadi saya nak perbetulkan ada peluang sebegini. Baik. Betulkah apa tu orang Melayu dia anak tirikan? Betul ataupun tidak kerana dikaitkan dengan Islam ini dikesampingkan dan sebagainya? Saya tak nak jawab betul ataupun tidak. Kalau saudara tidak nampak lagi, makna mata kita buta. Saya nak sebut dalam keadaan sekarang ini, tuan-tuan puan. Yeah, kan? Kalau tuan-tuan dalam keadaan sekarang ni, kalau tuan-tuan tak nampak lagi keadaan kita, jangan pergi jauh lah. Jangan pergi jauh. Ambil kerana dibangkitkan isu apa Zakir Naik ni. Ini sekarang ni tengah hot. Biarlah kita bincang yang hot, bukan? Isu Zakir Naik ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bukan apa, sebab seminggu dua ni kita tu asyik bercakap pasal dia je. Apa masalah dengan Dr. Zakir Naik? Kalau dia pun tersilap sedikit, boleh dimaafkan sebab dia baru 2 tahun duduk di negara kita. Dia tetamu baru, tuan-tuan ni. Kita yang menjadi tetamu-tetamu lama ni, saya guna istilah dia, yang duduk berpuluh-puluh tahun, sanggup bercakap Melayu itu pendatang. Saya kena cakap benda ini sekali lagi. Sanggup bercakap tanah ini asal-usulnya tanah Hindu. Tuan-tuan, Zakir Naik tidak pernah bercakap perkara begini. Saya bercakap begini jadi muka merah pula ni. Geram, apa tu, bukan apa tu. Nah, kadang-kadang kita emosi juga, tuan-tuan ni. Kan? Saya belum jawab tadi. Nak sambung sikit apa Tan Sri sebut tadi. Macam mana kedudukan pendakwah hari ini? Saya pendakwah, tuan-tuan. Pada masa sama, saya ialah bidang saya bidang politik, saya berdakwah dan sebagainya. Ada berapa negeri saya tak boleh berceramah dah. Saya tidak dibenarkan berceramah di masjid dan surau. Di negeri-negeri seperti Pulau Pinang, contoh. Di negeri-negeri seperti Melaka, contoh, tuan-tuan ni. Dan lain-lain negeri yang saya tidak perlu sebut ini. Tuan-tuan boleh tahu je. Saya salah apa, tuan-tuan? Macam Dr. Rais kata, saya bukan orang politik. Saya berceramah masjid surau, tak sebut pun pasal politik ni. Kita tahu, kita sedar diri, tuan-tuan. Kenapa kita dihalang? Itu belum rakan-rakan mu'alaf yang lain, saudara Firdaus Wong, hari ini pun mula disekat. Tuan-tuan, saya bukan nak bandingkan dengan apa tu kerajaan yang terdahulu. Tetapi dalam manifesto kerajaan apa tu nak sebut, pentadbiran. Pentadbiran Pakatan Harapan. <apa-apa. laughs> Dalam manifesto disebut kesediaan mereka, keterbukaan mereka dan macam-macam lagi. Ini janji mereka. Tetapi bila tiba pada realitinya, tuan-tuan tengok hari ini keadaan berlaku di sebaliknya.
Dulu saya ingat lagi dengan Dr. Rais ini, kami duduk dalam majlis perundingan Islam yang ditubuhkan oleh Jabatan Perdana Menteri dulu. Saya bukan nak banding sangat, tetapi kena sebut tuan-tuan, hati dan terbuku lama dah. Ini je platform nak cakap ni. Kan? Dulu dalam majlis perundingan Islam, kami diraikan ni. Tak kira daripada kumpulan mana, kita tengok dalam majlis itu ada orang PAS, orang apa tu, orang UMNO dah tentu ada lah kan. Kemudian orang-orang daripada apa parti-parti lain, pembangkang lain, diraikan dengan sebegitu baik. Hari ini seolah-olah badan tu bapa dia yang punya. Minta maaf ni kalau kasar sikit. Tengok mereka letak contohnya Yadim, contohnya tuan-tuan. Bukan, kita jangan buang talent ni tuan-tuan, betul tak? Itu yang kata apa tu yang disebutkan oleh Dr. Rais tadi. Bukan, kita kena meraihkan kepelbagaian ini dan kita kena meraihkan apa tu perbezaan pendapat ini. Dan kemudian saya nak sebut lagi tuan-tuan dan puan-puan kan, setiap orang dia ada bakat masing-masing, betul Dr. Rais kan? Kalau kita kesampingkan mereka, tuan-tuan, kita buat lebih teruk daripada yang terdahulu. Sedangkan kita menjanjikan yang terbaik untuk masyarakat pada apa, untuk rakyat pada masa akan datang. Baik, sambung pada isu Zakir Naik ini, tuan-tuan, apa tu? Zakir Naik tidak pernah, walaupun dia baru 2 tahun, dia tidak pernah bercakap soal-soal yang sangat-sangat sensitif ini. Tidak pernah berkata Melayu itu pendatang, tanah ini tanah Hindu. Tuan-tuan, banyak lagi ni kalau nak saya senaraikan isu-isu sensitif ni. Kerajaan apa tu, keadaan sekarang ini semakin lama. Saya tidak tahu, dulu kita kata keadaan perkauman semakin meningkat di bawah apa tu pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Hari ini kita tengok bukan saja dia meningkat, dia melonjak ke atas. Percaya apa? Kenapa dan mengapa? Dan perkataan-perkataan yang diucapkan sangat mengguriskan hati. Tuan-tuan, Zakir Naik, oh ni berapa banyak masa dia ni? Ada lagi seminit. Ah, seminit. Tuan-tuan, pernah tak Zakir Naik berucap sepanjang rally dia di negara kita ni, dia ajar kita membenci rakan-rakan kita yang tidak Islam itu. Membenci bukan Melayu, tak ada tuan-tuan. Yang saya tahu, saya dengar cakap dia, saya dengar ceramah dia, hubungan kita dengan orang bukan Islam semakin baik, betul atau tidak? Sebab kita merasakan kita ada tanggungjawab terhadap rakan-rakan kita yang bukan Islam itu. Itu yang kita faham. Sebab itu sepanjang perjalanan beliau berceramah sana sini, pernah kita menganiaya orang bukan Islam? Tak ada. Pernah orang bukan Islam dizalimi? Tak ada. Tuan-tuan, saya nak sebut, kalau tuan-tuan tak nampak lagi Islam dia, Melayu dia nak tirikan, last. Ambil 2 contoh. Isu Teo Beng Hock dan isu almarhum Allah Yarham Adib. Minta maaf tuan-tuan. Ya, benda ini memang sakit nak sebut, tapi saya kena sebut juga. Dulu apa? Tuan-tuan, isu Teo Beng Hock lebih pada 10 tahun dimain-main sampai sekarang. Sedara kita Allah Yarham Adib, tuan-tuan tengok hari ini isu ini bagaimana. Sebab itu bila sedari Finas ya? Lontarkan perkara ini pada saya, walaupun awalnya tadi saya tengok soalan lain. Ada dua soalan. Tiba-tiba dapat lain kan? Tak apa. Walaupun dapat lain, tetapi yang lain tu lagi syok kita bercakap kan. Kalau tuan-tuan timbang dua ini antara Teo Beng Hock apa tu, kerana dia Cina, tuan-tuan tengok pembelaan dia sikit punya hebat. Sampai lebih pada 10 tahun tidak pernah dilupakan. Bila tiba rakan kita saudara Adib ini, kita diminta disenyapkan. Saya minta maaf, tapi saya kena sebut perkara ini. Terima kasih.